buah kurma ini. Enak sekali ya. Iya, rasanya manis sekali. Nyam nyam. Mio, kurma ini pohonnya seperti apa sih? Mio sudah pernah lihat kak di televisi. Nanti Mio bilang sama ayah supaya menanam pohon kurma di halaman ya. Betul Mio. Pohon kurma itu kan tidak tumbuh di sini, tapi tumbuh di negara Arab. Arab? Arab itu di mana sih, Kak? Tempatnya Pak Haji ya? Bukan tempatnya Pak Haji, Mbe. Arab itu tempat melaksanakan ibadah haji. Tempatnya jauh dari sini. Ibadah haji? Ibadah haji itu rukun Islam yang kelima. Gimana kalau kita lihat dulu ceritanya? Kakak menang, Ali jadi kucing. Iya, iya deh. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah belum? Belum. Ups, bisa ketahuan Ali nih. Kanisa gimana ya? Wah, gak ada. Kanisa, jangan jauh-jauh dong. Iya, enggak. Aduh, lupa lagi. Aha, Ali tahu sekarang. Kanisa pasti di sini. Kanisa kena. Ali jadi kucing lagi. Ah, capek jadi kucing terus. Ah, Ali, baru juga sekali. Li, kita main di dalam rumah saja yuk. Ayo. Li, kita kan belum lihat oleh-oleh dari kakek. Oh iya, kita lihat yuk, Kak. Ayo. Oleh-oleh dari kakek dan nenek banyak ya kak? Iya, kakek dan nenek kan baru pulang pergi haji. Jauh tidak kak pergi haji itu? Jauh sekali. Kata ibu guru kakak, ibadah haji itu di negara Arab. Lihat dong kak. Sebentar kakak dulu. Cepat dong, Ali juga kan ingin lihat. Wah, gambarnya bagus. Ali dulu. Jangan, kakak dulu. Wah, wah, wah. Kenapa berebut begitu? Ali ingin lihat itu ya. Hadiah itu kan diberikan kakek dan nenek untuk kalian berdua. Jadi, lihatnya gantian. Ayah juga punya hadiah lain. Apa ya, apa? Tunggu sebentar. Coba lihat. Ini apa sih ya? Ah? Tahu, tahu. Mau lihat filmnya ya? Ayah punya gambar-gambar yang bagus mengenai ibadah haji. Ibadah haji itu apa sih ya? Ibadah haji itu rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke Mekah untuk beribadah. Seperti kakek dan nenek ya? Iya. Jadi ibadah haji itu untuk kakek-kakek dan nenek-nenek ya? Bukan begitu, Ali. Ibadah haji itu wajib dilakukan oleh orang Islam yang berakal atau tidak gila dan sudah baligh. Baligh itu apa ya? Baligh itu artinya umurnya sudah cukup. Kalau Ali umurnya sudah cukup belum? Ali kan masih anak-anak, jadi belum cukup umur. Tapi kalau mau pergi ibadah haji, boleh saja. Nanti dapat pahala kan ya? Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah besar dan mampu untuk melakukannya, wajib berhaji lagi. Nisa sudah mampu belum ya? Mampu itu kan artinya memiliki bekal atau uang yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembali lagi ke sini. Nisa kan belum punya uang ya? Itu artinya Nisa belum mampu. Kan umurnya juga belum cukup. Pergi hajinya? Nanti saja kak kalau sudah besar. Kakek dan nenek pergi ke Mekah naik pesawat ya? Wah, enak ya naik pesawat. Ali juga ingin ya. Kakek dan nenek perginya hanya berdua saja ya? Tentu saja enggak, Nisa. Kakek dan nenek mendaftar dulu di sini. Kemudian pergi bersama-sama dalam satu rombongan yang disebut kloter atau kelompok terbang. Kita nyalakan ya. Gambarnya mana ya? Mana? Wah. Gambarnya bagus ya. Itu bola dunia kan ya? Lihat, jauh kan dari Indonesia ke Arab Saudi?
Lalu di sana mereka mendarat di Bandara Jeddah, Madinah dan mengenakan pakaian ihram. Seperti kakek dan nenek ya? Iya. Lalu jemaah haji berniat haji dan mengucapkan talbiyah. Labbaikallahumma labbaik. Ali. Nah, ini gambar Masjid Nabawi. Masjid itu terletak di Madinah. Jemaah haji menginap di Madinah selama 8 hari dan sholat di Masjid Nabawi. Lalu ziarah ke makam Rasulullah. Setelah itu baru pergi ke Mekah, lalu masuk Masjidil Haram. Itu gambar Ka'bah. Iya betul, itu Ka'bah. Ka'bah itu terletak di Mekah dan jemaah mengelilingi Ka'bah untuk melakukan tawaf. Lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali yang disebut tawaf kudum. Yahya, masa berkelilingnya 7 kali? Kan capek ya? Iya, betul lah. Kakek dan nenek kasihan kan capek. Karena itulah untuk berangkat haji itu badan kita harus sehat. Kakek dan nenek itu sehat loh. Jadi mereka kuat untuk melakukan tawaf. Kakek dan nenek kan rajin berolahraga, jadi kuat. Ali juga kuat, Kak. Tuh. Mau diteruskan enggak ceritanya? Oh iya, mau. Iya, mau. Ini makam Nabi Ibrahim. Di sana jemaah haji mengerjakan sholat sunah 2 rakaat. Di tempat inilah berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Terus gimana lagi ya? Lalu di Masjidil Haram, jemaah haji melakukan sa'i. Sa'i itu apa sih ya? Sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ali sedang apa? Sa'i ya. Selesai sa'i, apa coba Li? Apa ya? Lalu kita bercukur rambut atau tahalul. Hahaha. Ali lucu. Nah, setelah itu pada tanggal 8 Zulhijjah kita mulai berhaji dengan membaca doa labbaik Allahumma labbaik. Malam harinya kita menginap di Mina. Keesokan harinya jemaah haji berhenti atau wukuf di Arafah. Di sana kita diam dan berdoa sampai matahari terbenam. Setelah itu melempar jumroh sebanyak 7 kali. Yang dilemparkan itu apa ya? Mereka melempar batu. Hah? Batu? Iya, sebagai tanda melempari setan agar tidak menggoda manusia. Jadi nanti setannya takut ya? Iya. Setelah selesai, lalu bercukur rambut dan menyembelih hewan kurban. Kalau perempuan bagaimana ya? Laki-laki saja yang bercukur. Kalau perempuan kan harus menutup auratnya. Oh iya. Setelah itu pulang ya? Belum. Masih ada rukun haji yang lainnya, yaitu mengelilingi Ka'bah yang disebut tawaf ifadah. Terus apa lagi ya? Lalu kembali lagi untuk melempar jumroh lagi. Terus? Setelah selesai, kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf wada, yaitu tawaf penghabisan tanpa lari-lari kecil dan sa'i. Setelah itu selesai dan pulang ke tanah air. Alhamdulillah selesai. Naik pesawat lagi ya ya? Iya. Naik burung ini aja kak. Mirip burung.